Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Pemirsa, DPRD dan pemerintah Kota Tanjung Pinang mengesahkan perubahan APBD 2024 sebesar 1,1 triliun rupiah lebih. APBDP 2024 Tanjung Pinang mengalami kenaikan sebesar 52 miliar rupiah dari APBD murni 2024. Setelah melalui pembahasan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengesahkan perubahan APBD 2024. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang beragendakan laporan akhir Badan Anggaran DPRD Tanjung Pinang dan pengesahan rancangan peraturan daerah perubahan APBD Tanjung Pinang 2024. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni tersebut, dihadiri pejabat Wali Kota Tanjung Pinang, Andri Rizal. Pada paripurna ini, DPRD dan Pemko Tanjung Pinang menyepakati perubahan APBD Tanjung Pinang sebesar 1 triliun 143 miliar lebih. Dengan struktur pendapatan sebesar 1 triliun 121 miliar rupiah lebih yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 217 miliar 282 juta lebih dan pendapatan dari transfer pusat sebesar 892 miliar 280 juta lebih dan pendapatan daerah lainnya sebesar 12 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar 1 triliun 143 miliar lebih dan pembiayaan daerah sebesar 22 miliar lebih. APBD Perubahan Tanjung Pinang 2024 mengalami peningkatan sebesar 52 miliar dari APBD murni yang sebesar 1 triliun 91 miliar. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.